Anjay, jadi anak kuliahan. Buh, motor siapa ini? Kece parah, cuy. Motor siapa ini? Oh, motor Aru, motor blok. Anjay, ini udah kepasang bodi baru dari HRV Motocross. Cover set wear 1555 warna putih. Udah include spakbor depan sama papan nomor YZ250. Kece parah anjir. Cuma ini noda-noda, kelemahan bodi putih kalau enggak didekal tuh gitu. Gampang noda. Harus langsung didekal. Ini juga kepasang knalpot baru tuh. Dari Kala Performance tipe 0. Anjay. N-cap karbon. Knalpot baru, bodi baru. Sekarang kita mau ke itu dulu. Nganter si apa? Ada teman mau nyeting ecu. Jadi ingat masa-masa kuliah dulu. Tapi sekarang udah mulai rame. Semenjak corona sepi ya. Cuma ini kalau pakai papan nomor nggak bisa pakai, bukan nggak bisa pakai speedo sih, bisa aja, cuma paling posisi speedonya dirubah agak mundur ke belakang sini. Kalau di sini dia kena papan nomor, nanti jadinya kayak mangap. Hah? Jadi gitu kalau pakai papan nomor terus speedo, nanti dia ini apa? Papan nomornya jadi ngelangak depan gini, kayak apa ya gitu. Posisinya gini lah. Makanya posisi speedonya harus dirubah ke belakang. Nah, aing yang buka jalan. Oh. Nun, Pak. Anjay. Hari ini cuacanya bagus, cok. Panas. Ya nggak terlalu panas sih, cuma enak gitu. Daripada kemarin-kemarin hujan. Jet X 25. Mending Jet X. Mau aing, mau duit aing. Anjay, sound viral ya tadi. Itu sound viral punya saya, punya aing, cuk. Rame anjir sound itu teh yang mending ZX terus kuma aing weh. Aduh, ini standarnya miring pisan gara-gara didudukin orang-orang tidak berotak. Body baru. Ini tinggal pasangin dekal aja sih. Cuma ini noda harus dibersihin nodanya. Pakai minyak kayu putih bagus ya. Jangan pakai bensin. Body baru. Knalpot baru dari Kala Performance. Knalpot 1 jutaan yang suaranya paling adem, paling enak didengar. Enggak cempreng gitu. Biasanya mah kalau knalpot-knalpot lain harga 1 jutaan tuh, kalau bukan pipanya yang tipis, bahan pipanya itu suaranya. Jadi suaranya cuma ngebasnya di langsam doang. Dun dun dun. Pas digeber teh cempreng langsung. Kalau ini mah enggak. N-cap-nya karbon. Enggas. Anjir cepet, cuk. Nah, itu. Jadi lebih enak sekarang dipakai wheelie ya. Cuma gasnya harus pelan, harus pakai ini. Kalau langsung dibetor-betor gitu dia langsung ngejambak-jambak.
kasihan Ardi ketinggalan, cuy. Mana Ardi? Weh, belum, Pak. Si Bapak. Cuma nafasnya jadi pendek nih motor. 1, 2, 3 nya pendek, cuma nanti panjangnya tuh gigi 4, 5, 6 karena gearboxnya diganti. Itu kan jadi lebih pendek. Box 1, 2, 3 nya jadi apa, dikecilin, diganti. Kirain salah jalan, cuk. Kita ambil kiri aja, kalau lurus pasti di bawah jembatan, bawah jalan layang pasti ada polisi jam segini. Kemana sih anjir, lurus gitu sih tuh. Lewat Pascal. Iya, pertama. Itu lurus kanan, kiri. Lupa ingat aja jalannya. Kita demo gitu. Ada demo kayaknya. Demo mahasiswa. Nodanya parah anjir. Malah saya pakai body putih deh. Hah? Apa? Apa? Nabrak. Nabrak angkot. Asli. Nabrak angkot deh. Ya, kereta lewat. Motor mana mau jadi cepet nggak? Mau cepet jadi gratis? Mau? Mau nggak? Maju ya di situ. Kayak mana ditubruk kereta? Mana? Pae, asuransi guys, masalah beres. Hah? Udah motor aing mah sehat. Sok. Itu langsung beres semua masalah motor mana anjing? Kan motor mana nggak buta? Ente. Eta langsung beres semua masalah motor jeung masalah hidup mana. Tah mumpung masih lama mana push up lah dari itu. Scott jam. Tolong bisa api anjing angkot. Aduh anjing angkot ini tiba-tiba belok sendiri. Nah mana bisa ditabrak angkot gue. Ayo lagi kebun. Belok anjing tiba-tiba. Gasen apa? Aing dispatra anjing. Ya kan emang kenceng emang. Hancur tuh. Entah kan emang gitu anjing, angkot mah lamun belok. Yang tahu teh ngan sopir
supir jeng Tuhan yang tahu dong kapan angkot belok teh. Eta lamun mana tabrak leh cedung Gusti Tama nuntut aji. Salah aing ini nah. Jadi salah mana kok. Mana nya tempatnya teh? Bacip moto, bacip moto. Oh iya. Bacip moto. Ih anjing. Bacip moto ini mah bengkel rekanan BRT di Bandung. Jadi kalau masalah spare part BRT di sini ahlinya. Rekanan BRT. Ini langsung benda nih kan. Si Yona naon sih segala naon sih si sambungan lah jadi nanti sambungan mana ya? Naon di dia mana? Saya? Saya mah YouTube, Pak. Umur berapa tahun sekarang? 24. Jayapura? Iya. Anjay, dapat surat cinta, Bos. Baru juga tadi diomongin. Kita dapat surat cinta. Surat cinta warna biru. Kamera masih on enggak? Baterai udah mau habis soalnya. Udah mungkin sampai di sini aja untuk video hari ini. Tadi habis kena tilang, Cok. Ini baterainya udah mati-mati dua kali nih, udah low. Enggak bisa lanjut video lagi. Oke. Ah, dapat surat cinta anjir. Oke, ditunggu video-video selanjutnya. See you next video. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmation.